Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalu salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى أما بعد قال سيدنا وحبيبنا wa nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha. Qala sahabah liman, qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'ammatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man uridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah pagi ini, walaupun tidak dijadualkan atau tidak dirancang dari awal, insyaallah kita akan sama-sama dalam kuliah subuh. Saya hadir itu sebenarnya untuk kuliah duha sebagaimana biasa. Tapi oleh kerana Al-Fadhil Ustaz yang sepatutnya mengisikan kuliah subuh pada pagi ini tidak dapat hadir, mungkin ada sesuatu halangan, maka saya diminta untuk mengisi kuliah subuh pada pagi ini. Dan saya memetik hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Muslim, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada para sahabat, ad-dinun nasihat. Ya, kalau kita terjemah direct, agama itu adalah nasihat. Jadi kebanyakan orang menterjemahkan begitulah, nasihat agama itu kita beri nasihat kepada orang. Tetapi kalau kita lihat keseluruhan hadis, yang dimaksudkan dengan an-nasihah di situ bukan nasihat dengan erti kata memberi nasihat. Kenapa? Kerana apabila ditanya oleh para sahabat, sahabat bertanya, liman, bagi siapakah nasihat itu? Lalu Nabi SAW menjawab, lillah, bagi Allah. Tak mungkin kita menasihati Allah. Wali kitabihi, dan bagi Al-Quran. Macam mana kita nak nasihat Al-Quran? Bahkan di dalam Al-Quran itulah terkandung banyak nasihat untuk kita. Wali rasulihi, dan bagi rasulnya. Betul juga, tak mungkin kita yang nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak memberi nasihat kepada umat. Yang keempat dan yang kelima itu, yang itu mungkin possible untuk kita melakukan nasihat, iaitu wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Yang keempat, kita nasihat itu kepada pemimpin-pemimpin orang Islam, imam-imam orang Islam, pemimpin-pemimpin orang Islam, dan juga ammatihim, dan juga keseluruhan orang Islam. Itu kita boleh gambarkan, mungkin kalau ada apa yang pemimpin kita buat silap tak betul, kita nasihat.
ataupun sesama kita orang awam, orang Islami, ada perkara-perkara yang kita lihat boleh mendatangkan mudarat, maka kita nasihati. Tapi keseluruhan hadis tidak menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan an-nasihah di situ adalah nasihat. Maka an-nasihah di situ adalah al-ikhlas. Jadi maksudkan dengan nasihat adalah ikhlas. Agama itu adalah keikhlasan. Kerana tanpa keikhlasan, agama itu tidak membawa kebaikan. Jadi keikhlasan itu menjadi asas kepada agama. Dan memang ada lagi perkara-perkara lain yang penting dalam agama. Tapi kenapa disebut ad-dinun nasihah? Kerana itu antara yang paling penting. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, al-hajju arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Padahal kita semua tahu, buat kerja haji bukan wukuf saja. Tawaf pun kena buat juga. Sa'i pun kena buat juga. Bercukur dan sebagainya. Tapi kenapakah Nabi SAW bersabda al-hajju Arafah? Haji itu adalah wukuf di Arafah. Kerana wukuf di Arafah itu adalah rukun yang paling penting. Ya, yang dalam rukun-rukun haji. Itulah kemuncaknya. Itulah yang dilihatnya, terzahirnya kerja haji. Kalau tawaf itu, umrah pun ada tawaf juga. Kan? Tapi kalau wukuf, hanya pada haji. Jadi disebut Al-Hajju Arafah. Sama juga di sini, selain daripada keikhlasan, kita perlu juga kepada sifat-sifat yang lain. Ada sifat tawakal, ada sifat sabar, ada sifat redha. Ya. Tapi kenapa? Kerana kalau tanpa keikhlasan, tidak ada kebaikan dalam agama. Maka yang pertama, kita kena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Liman ya Rasulullah, an-nasihah itu untuk siapa wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, nombor satu, lillah. Berarti kita kena nasihah, kita kena ikhlas nombor satu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling basic ikhlas kepada Allah adalah membuang segala macam kesyirikan. Nombor satu, tentulah syirik menuhankan selain daripada Allah tu tak boleh. Cuma berlaku kekeliruan di zaman kita sekarang ini tentang masalah tauhid dan syirik. Yang bukan syirik bahkan dituduh syirik. Yang syirik orang tidak perasan bahawa itu satu kesyirikan. Ya. Di zaman kita ini ada golongan yang mensyirikkan amalan tawassul, tabarru ambil berkat, istighasah meminta tolong kepada Nabi, kepada wali, dituduh sebagai syirik. Kerana kata dia, Nabi dah wafat. Kita kalau minta tolong dengan Nabi SAW ketika baginda masih hidup, itu boleh. Tapi kalau kita meminta tolong pada Nabi SAW selepas Nabi wafat, itu syirik. Ini kan pelik. Kerana syirik adalah menuhankan selain daripada Allah. Atau menetapkan bagi selain daripada Allah itu sifat-sifat ketuhanan. Sebagaimana yang dibuat oleh orang-orang Nasara kepada Nabi Isa AS. Kita juga memuliakan Nabi Isa AS. Tetapi kita tidak menetapkan sifat ketuhanan. Nabi Isa AS, insan yang mulia, seorang utusan daripada utusan-utusan Allah. Tetapi bukan Tuhan. Tidak ada sifat ketuhanan. Bila orang Nasara menetapkan bagi Nabi Isa AS sifat ketuhanan, ketika itu jadi syirik. Kalaulah istighasah meminta tolong kepada Nabi SAW selepas kewafatan baginda adalah syirik, berarti meminta tolong kepada Nabi SAW selepas kewafatan baginda adalah menuhankan Nabi. Kena nak pandang faham konsep syirik. Kalau begitu, meminta tolong kepada Nabi SAW ketika baginda hidup adalah menuhankan baginda ketika baginda masih hidup. Sebab minta tolong tu menuhankan. Boleh tak kita menuhankan Nabi SAW ketika baginda masih hidup? Maknanya sahabat-sahabat tak apa. Sahabat boleh sembah Nabi. Sebab Nabi masih hidup. Kan jelas tak boleh. Yang namanya menyembah tidak dibezakan. Dahsyat dia punya sound effect. Menggerulkan. Jadi mungkin minta maaf kepada yang dah terlelap tu, terkejut balik ada hikmahlah juga mikrofon dia ada bunyi-bunyi macam ini. Kalau ustaz nak kejut macam mengganggu pula sebab yang saya perasan lah dalam kehidupan kita di dunia ni dia banyak kenikmatan, nikmat tu banyak macam-macam.
Tapi ada tiga kenikmatan yang sangat ketara, ya. Pertama adalah makan ketika lapar. Kalau ketika kenyang, orang bawa makanan kegemaran kita pun, kita macam dah kenyang. Ingin tapi dah kenyang, kurang nikmat dia. Tapi kalau tengah lapar, kadang-kadang roti canai semalam pun sedap lagi. Ha, kan sebab lapar. Sebab itu kita buka puasa tu seronok, tengah lapar. Yang kedua, nikmat yang ketara adalah minum ketika dahaga. Dapat air biasa pun, tak perlu air sirap, bandung ke, air tebu ke, ya, cendol ke, tak perlu. Ya, dapat air kawir biasa pun, Allah, Masya Allah, nikmatnya. Sebab masa minum tu tengah dahaga. Dan nikmat yang ketiga adalah tidur ketika kuliah. Oh, itu nikmat ketika kuliah, ketika khutbah, ya. Mana ustaz tahu? Oh, ustaz pun macam tu juga. Time kuliah tu bukan kita planning, ya. Bukan kita niat, tapi tertidur dengan sendiri, ya. Terutama kalau khutbah Jumaat, ya, panjang, ya. Memang tak larat kita nak stay awake, ya. Sebab ketika kuliah, ketika khutbah, nikmat tidur tu lain macam. Kadang-kadang kita masa khutbah tu berazam, bak, sampai rumah ni aku nak pulun tidur, ngantuk saya. Tak ada pun, sampai rumah relax je. Tapi masa khutbah tu memang nikmat. Makanya pesan daripada guru kami, Syekhuna Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki Hafizullah Ta'ala, kalau nak tidur waktu kuliah, jangan lupa baca doa tidur. Macam mana doa tidur? Hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa amut. Itu doa tidur biasa, kata beliau. Kalau doa tidur dalam kuliah, pendek sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Amut. Meninggal terus, tak payah hidup. Itu gurauan dia. Bukan serius. Jangan ambil serius pula. Itu hanya gurauan saja. Baik. Kembali. Jadi, syirik ini adalah menuhankan selain daripada Allah atau memakhlukkan Allah juga syirik. Orang tu menyamakan Allah macam makhluk juga. Allah pun ada masa letih, kata dia. Allah pun ada masa Allah lupa, misalnya. Ataupun kadang-kadang Allah pun sakit. Ini syirik juga. Kerana menyamakan Allah seperti makhluk. Atau mengangkat makhluk pada kedudukan Tuhan. Adakah meminta tolong itu menuhankan? Itu persoalannya. Kalau kamu kata minta tolong dengan Nabi SAW selepas Nabi wafat, berarti menuhankan Nabi selepas Nabi wafat. Sebab syirik, kata dia. Maka meminta tolong kepada Nabi SAW ketika hidup juga sepatutnya tidak boleh. Kerana itu menuhankan baginda ketika baginda masih hidup. Jadi orang yang tidak terpengaruh dengan pemikiran sebegini, dia boleh faham bahawa meminta tolong bukan menuhankan. Dengan syarat, permintaan itu adalah atas dasar asbab, ya, sebab dan musabab, usaha dan ikhtiar. Bukan atas dasar beriktikad bahawa memang makhluklah secara hakikatnya memberi pertolongan. Kalau begitu, iktikad itu yang syirik. Ya, perbuatan meminta tolong tidak syirik. Tapi timbul pertanyaan, ialah kalau Nabi SAW masih hidup, logiklah Ustaz minta tolong dengan Nabi. Sebab Nabi masih hidup, Nabi boleh tolong. Tapi kalau Nabi SAW dah wafat, ya, macam mana Nabi nak tolong? Ini adalah kesilapan, ya, di dalam beriktikad, kerana membayangkan yang hidup boleh berbuat sesuatu sementara yang mati tidak boleh buat apa-apa. Dia kena faham hakikatnya adalah, kalau kamu lihat dengan suluhan hakikat, dengan suluhan akidah, hidup atau mati sebenarnya tidak boleh buat apa-apa. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kan bila orang ajak kita sembahyang, hayya ala solah, ya, hayya ala solah, kita jawab apa? Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya kita nak menolak sesuatu keburukan. Tidak ada kekuatan kita nak melakukan sesuatu kebaikan illa billah. Kecuali dengan Allah. Sebab itu, walaupun tuan-puan sudah, kita kata usia itu sudah lama, berbanding dengan orang muda, gagah tuan-puan bangun solat subuh. Ya, orang muda sepatutnya lebih cergas lagi. Ya, tetapi kenapa mereka kadang-kadang pukul 10 baru jaga? Ya, kadang-kadang pukul 11 baru sembahyang subuh. Sebab hakikatnya
daya upaya itu daripada Allah. Ya, Allah yang gerak kita untuk bangun solat. Maka itulah kita rasa bersyukur. Ya. Bukan kita rasa sombong. Kalau kita ditakdirkan taat, kita syukur. Dan kita sentiasa ada khauf. Na'udzubillah kalau sampai ketaatan tu Allah tukar jadi kemaksiatan. Kita selalu doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan seterusnya. Jadi kita kena faham, syirik adalah mengiktikadkan ketuhanan pada lain daripada Allah Ta'ala. Antara sifat ketuhanan adalah memberi kesan. Ya, taksir. Taksir tidak ada pada makhluk. Ini iktikad Ahli Sunnah wa Jamaah. Kita boleh usaha ikhtiar, tetapi yang memberi kesan adalah Allah. Contoh, ya. Kita rasa lapar. Kita boleh usaha dan ikhtiar untuk makan. Ya. Misalnya lepas kelas subuh ni, kita breakfast. Itu usaha ikhtiar kita. Tapi kita kena yakin, yang mengenyangkan kita adalah Allah. Bukan nasi yang kita makan. Bukan roti yang kita makan. Ya. Kerana apa? Sekira-kira kalau Allah kehendaki, boleh sahaja Allah jadikan kenyang tanpa makan. Itu hakikat. Dan boleh sahaja Allah jadikan satu orang tidak rasa kenyang walaupun dia makan. Tetapi yang biasa Allah jadikan kepada kita adalah makan kenyang. Makan kenyang. Tak makan lapar. Ya, tak percaya cuba. Bulan Ramadan nanti start daripada subuh sampai maghrib jangan makan. Cuba apa? Memang wajib lah. Tak payah cuba-cubalah. Memang wajib lah kalau bulan Ramadan. Kita akan rasa lapar. Terutamanya first few days. Ya. Beberapa hari yang awal tu agak mencabar sikit sebab kita dah macam perut kita ni dah ada timing. Waktu ni kita makan. Sedia bersedia. Tak masuk pula makanan. Aku dah ready. Rasa lapar tu lebih. Tetapi dari segi akidah kita kena yakin yang menjadikan lapar dan kenyang adalah Allah. Itu kadang-kadang orang mungkin beberapa hari tidak makan tapi tidak rasa lapar. Tapi itu luar biasa. Benda luar biasa ini kalau berlaku pada para Rasul misalnya, ya, bersentuh dengan api secara kebiasaan, secara sebab dan musabab, usaha dan ikhtiar menyebabkan hangus, terbakar. Tak percaya boleh cuba. Ya, api kita campak baju, hangus. Kita campak pen, hangus. Ya, apa sahajalah, ya, hangus. Itu teringat apa ceramah Ustaz Azhar Idrus. Ya. Bagus juga perbandingan dia. Dia nak bagi tahu supaya kita ni jauhi maksiat. Kerana kalau buat maksiat, masuk neraka. Jadi bila cakaplah, ya, bayangkanlah orang yang jadi ratu cantik misalnya, ratu cantik dunia, ya, Miss apa, Miss World, Miss World, Miss Universe. Contohlah cantiklah. Yang masuk bertanding tu dah cantik-cantik lah. Tiba-tiba orang ni menang nombor satu. Ratu cantik dunia tu, kata Ustaz Zaid Idrus, kalau masuk dalam api, masih cantik tak? Tak cantik dah lah. Ya. Hangus lah. Tu hodoh lah muka dia. Jadi dia kata tu ratu cantik dunia. Kalau kita yang belum masuk api pun dah hodoh, bayangkan kata kalau masuk api. Terasa juga kita orang Melayu kan. Hidung pun tak berapa mancung kan. Kulit pun tak berapa cerah. Yeah. Tapi psikologinya nak bagi tahu jangan buat maksiat. Kerana masuk neraka ni, yeah, yang cantik pun jadi hodoh, yang hodoh apatah lagi. Nah, begitu. Baik, jadi kembali. Api secara kebiasaan menghanguskan. Tapi secara hakikat, yang mencipta api adalah Allah. Yang menjadikan hangus juga adalah Allah. Cuma selalu berlaku, Allah jadikan bersentuh dengan api, hangus. Bersentuh dengan api, hangus. Yeah. Tapi ada kalanya berlaku bersentuh dengan api tidak hangus. Yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, seorang rasul, seorang nabi namanya mukjizat. Berlaku kepada seorang tabiin namanya Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah taala, dicampak masuk dalam api oleh Musailamah Al-Kazzab, ya, nabi palsu. Marah dia kerana Abu Muslim tak mahu mengaku dia nabi. Jadi nabi palsu. Samalah zaman kita ni yang mengaku Imam Mahdi, Imam Mahdi, jangan. Kerana Imam Mahdi yang sebenar ketika nak dibaiat dia lari. Dia lari, dia tak mau. Terpaksa ulama-ulama yang nak baiat pada dia itu cari dia. Dia lari ke Madinah. Pergi ke Madinah, dia lari ke Mekah. Kejar balik ke Mekah, patah balik ke Madinah. Pergi ke Madinah, ke Mekah balik yang last tu barulah berjaya dibaiat. Itu Imam Mahdi yang sebenar. Tapi kalau awal-awal dah mengaku Imam Mahdi. Ya. Yeah.
tambah pula bukan keturunan Nabi SAW, tambah pula bukan nama Muhammad bin Abdullah, ya, tambah pula macam-macam lagi, umur pun dah tak sesuai dengan dalam hadis, ya. Dalam hadis di bai'ah tu dalam sekitar umur 30 hingga 40 tahun di bai'ah. Ya, awak dah umur 60 mengaku Imam Mahdi lagi. Macam mana? Ya, misalnya. Jadi, ini adalah pengakuan-pengakuan yang berbahaya. Nah, tapi masyarakat kadang kalau sudah kagum, dia tak suka dinasihati. Dia cakap, ustaz kenapa? Dengki ke? Oh, dengki apa? Saya pun tak ada cita-cita nak jadi Imam Mahdi. Dah tahu pun dah confirm bukan Imam Mahdi. Takkan Imam Mahdi macam ni rupanya. Takkan Imam Mahdi macam ni akhlak dia. Ya. Yeah. Lahir pun dekat Kuala Terengganu. Ya, Imam Mahdi lahir di Madinah. Oh, tapi Kuala Terengganu tu bandar. Bandar dalam bahasa Arab Madinah juga. Oh, macam tu kamu nak takwil. Mata-mata nak mengakui Imam Mahdi buat apa? Kan? Dan kata Syekhuna, Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Makki hafizallah baru ni buat daurah kata Imam Mahdi mengaku dan menerima Imam Mahdi palsu secara tak langsung kufur kepada Imam Mahdi yang sebenar. Itu yang bahayanya. Jadi berlaku pada Abu Muslim Al-Khawlani, walaupun Musailamah menunjukkan kehebatan-kehebatan, tapi bila tahu itu adalah kepalsuan, bila tidak mahu mengaku dan dicampak dalam api dengan izin Allah tak terbakar. Oh, itu mukjizat juga kah? Bukan. Itu namanya karamah. Karena beliau bukan nabi. Beliau seorang yang soleh yang sanggup pertahankan kebenaran dengan nyawa. Allah kurniakan sesuatu yang mencari adat. Berlaku kepada orang kafir, boleh berjalan atas api, itu namanya istidraj. Ya, orang kafir juga boleh, dia sihir, ya, kena mungkin pegang api tak hangus. Bukan bertanda dia mulia, kerana dia kafir. Atau dia orang fasik, semahyang pun tidak, apa tidak. Ya. Tapi kalau kena hiris dengan pisau, tak lut. Kebal, ilmu kebal. Itu bukan karamah. Memang benda itu mencari adat. Tapi lihat berlaku pada siapa. Bukan lihat berlaku tu pelik jalan. Oh, boleh terbang di udara. Apa heran, burung pun boleh terbang. Kira burung tu, wali Allah tu macam mana? Kan? Burung biasa je terbang. Habis kita pergi bawa kita mengaji dengan burung, pesat dia ni, wali Allah terbang. Kalau berlaku pada burung, itu memang macam itu Allah jadikan dia. Berlaku pada orang-orang jahat, maka itu istidraj, itu sihir. Jangan kita terpedaya dengan perkara yang pelik. Sebab hakikatnya yang pelik itu hanya Allah jadikan luar dari kebiasaan. Kuasa tetap kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang syirik kalau kita mengiktikadkan api membakar dengan zatnya itu qadariyah. Kufur ya, kata ulama, akidah qadariyah itu kufur. Makanan mengenyangkan dengan dirinya. Mu'tazilah ringan sikit tapi masih lagi akidah yang bid'ah. Kata dia, Allah menciptakan api, Allah ciptakan pada api satu kekuatan. Yang mana dengan kekuatan yang Allah ciptakan itulah api membakar. Tidak. Allah ciptakan api, Allah juga yang ciptakan membakar. Nah, jadi itu akidah yang bid'ah, cuma pendapat sebagian ulama mengatakan tidak kufur. Kenapa? Dia masih lagi ada keraguan. Dia masih lagi kata kekuatan yang Allah ciptakan. Kalau yang awal tadi, tidak. Memang api itu ada satu kekuatan dia sendiri. Golongan naturalis. Itu syirik. Tapi semata-mata minta tolong dengan Nabi SAW, tidak ada beza. Ketika Nabi SAW masih hidup atau wafat, secara hakikat Allah kata apa? La tamliku li nafsika naf'an wala dharra. Kul la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Katakanlah, aku tidak milik untuk diri aku sendiri sebarang manfaat ataupun mudarat. Mana Nabi tak milik apa-apa? Bila tu? Allah perintah pada Nabi SAW beritahu pada orang masa Nabi masih hidup lagi. Sudah tu beritahu pada orang, bagitahulah aku tidak milik untuk diri aku sendiri, jangankan untuk orang lain, untuk diri aku sendiri sebarang manfaat atau mudarat. Itu secara hakikat. Adapun secara asbab, memang Allah SWT jadikan Nabi SAW sebab kebaikan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu melainkan menjadi rahmat kepada sekian alam. Bukan setakat pada orang Islam. Ya, pada sekian alam Nabi SAW menjadi rahmat. Nah, jadi kena faham, walaupun Nabi SAW telah wafat, permintaan tolong pada Nabi SAW itu bukan menuhankan Nabi, cuma mengharapkan bahawa di alam ruh bagi dia mendoakan kebaikan buat kita. Yang bagi tetap Allah
Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu nombor satu. Kemudian syirik yang kecil, iaitu riak. Kita buat sesuatu bukan kerana Allah, kita buat sesuatu tu kerana pujian manusia. Kadang-kadang ada orang dia kata dia nak buat satu benda, ya. Kemudian dia kata tak jadilah. Nanti kan orang kata riak pula. Loh, bila kamu tak buat satu benda kerana takut orang kata riak, riaklah tu. Mana kamu tak buat tu kerana orang. Kalau buat sesuatu kerana orang tu syirik, itu kata ulama. Ya. Meninggalkan daripada melakukan satu perbuatan kerana takut dikata riak, itu riak. Dan melakukan satu perbuatan untuk dipuji, itu syirik. Tapi syirik yang khafi lah. Bukan syirik sampai jadi kafir. Tapi syirik yang tersembunyi. Ya. Syirik, riak itu syirik yang tersembunyi. Maka kita kena selalu muhasabah. Kalau aku buat kerana orang, entah kenapa. Orang tu kena bagi aku pahala. Orang tu kena bagi aku syurga. Orang yang memuji-muji aku, satu masa dia pun akan mati. Ataupun aku mati meninggalkan dia. Dan aku mati nak jumpa dia atau nak jumpa Allah. Jadi kita kena selalu muhasabah, barulah kita tahu bahawa pujian, kejian manusia tidak ada makna. Bila saya bagi satu peringatan ya, tentang orang yang mungkin diangkat luar daripada kedudukan dia. Kan ada kata keturunan Nabi. Ya. Tak kisahlah, keturunan Nabi ramai. Paling tidak kita semua pun keturunan Nabi. Nabi Adam lah. Kan? Tapi yang Nabi Muhammad SAW pun masih ramai. Keturunan Nabi SAW, Nabi Muhammad masih ramai. Jadi bukan kita nak menolak keturunan. Kita tak mahu dijadikan, dieksploitasi sebagai satu ikon melebihi daripada sepatutnya. Ah, ini nampak jalan macam Nabi, Masya Allah. Jalan macam Nabi. Habis kamu nampak Nabi jalan bila? Kamu kata nampak si Fulan tu berjalan dah gaya macam Nabi. Kamu pernah nampak ke Nabi berjalan? Nah, ini yang kita bagi nasihat. Jangan kerana penampilan, kerana dakwaan, menimbulkan ketaksuban. Jadi orang marah. Ustaz tak tabayun. Mana kamu tahu saya tak tabayun? Kita dengar dua-dua belah pihak. Dan kita tidak sampai memperdekakan nasab. Nak kata dia bukan keturunan Nabi, itu bahaya juga. Kerana antara ciri-ciri jahiliyah adalah at-ta'nu fil ansab. Memperdekakan nasab keturunan seseorang itu adalah antara ciri jahiliyah. Jenuhlah. Kamu anak siapa? Oh, saya anak Haji Sulaiman. Buktikan kamu anak Haji Sulaiman. Buang ajar kamu. Habis kamu nak kata apa? Ya, siapa yang jadi saksi? Barangkali hanya nurse satu orang. Barangkali hanya bidan satu orang. Jadi dapat nasab ini tidak dibenarkan kita memperdekakan sewenang-wenang. Jadi bukan isu itu. Ya, nasab keturunan itu kita serah kepada pakar. Ada orang yang pakar, dia boleh cek. Boleh jadi tak ini orang ni keturunan. Sebab kadang-kadang dia nisbah-nisbah. Orang ni tak ada anak, macam mana kamu boleh jadi keturunan dia? Misalnya. Tetapi, dan ada kitab-kitab tentang nasab. Tapi kita hanya peringatkan tentang jangan terlampau ta'asub seseorang luar daripada kemampuan dia. Jadi, kalau dia keturunan Nabi SAW, dia lagi orang alim, dia lagi orang soleh, ya kita muliakan lebih lagi. Sebab atas keilmuan itu ada kemuliaan. Atas kesolehan ada kemuliaan. Atas nama keturunan Nabi pun ada kemuliaan. Tetapi bukan semata-mata oleh kerana keturunan Nabi SAW, kita nak angkat melebihi daripada yang sepatutnya. Oh, jadi kata dia, Ustaz tidak tabayun. Saya dulu hormat Ustaz. Tapi sejak Ustaz buat posting macam tu, lantaklah kamu hormat ke tak hormat. Apa masalah? Kalau kamu hormat pun tidak menjadikan saya ahli syurga. Kalau kamu tidak hormat pun tidak mengkonfirmkan saya ahli neraka. Kenapa kamu nak diamkan apa yang saya sampaikan kerana saya percaya itu patut disampaikan? Memang ada beza. Ada satu golongan lagi memang anti betul dengan keturunan Nabi SAW. Macam-macam difitnah dinista keturunan Nabi SAW ni. Dituduh penyembah kubur. Ya, tu Habib-Habib di Yaman tu semua penyembah kubur kata dia. Iya ke? Itu berat tuduhan tu. Kamu mengkafir kan? Kerana menyembah kubur kafir. Sembah kubur, jangan kata sembah kubur. Sembah orang tu masa dia hidup pun kafir. Benarkah Habib-Habib di Yaman sembah kubur? Alhamdulillah saya akhir tahun lepas membawa ke awal tahun ini saya di peluang oleh Allah Ta'ala sampai ke sana, ke Tarim. Ya. Ada hari Jumaat tu Habib Umar, Habib-Habib lain ramai pergi ke kubur hari Jumaat. Hari lain biasa je. Jadi
Saya ikutlah sekali. Kau nampak orang sembah kubur, tak ada pun. Yang ada, duduk tepi kubur, baca surah Yasin, berdoa, pergi kubur lain, baca surah Yasin, berdoa. Baca surah Yasin itu kan sunnah. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah untuk orang yang mati di kalangan kamu surah Yasin. Kata sebagian ulama, termasuk orang yang hampir mati. Maknanya orang tu kalau nazar, nampaknya dah tak ada harapan, baca Yasin. Zahirnya, untuk orang yang dah mati. Mautakum asal maknanya yang dah mati. Tapi tidak menghalang untuk kita baca Yasin untuk kepada orang yang belum mati tapi menghampiri kematian. Jadi hati-hati. Ya. Kita tak mahu melebih-lebih. Ya. Kita muliakan keturunan Nabi SAW atas dasar keturunan Nabi SAW. Tapi kalau ada buat salah, kita tegur. Ada buat silap, kita kata silap. Sebab yang maksum hanya Nabi SAW. Keturunan Nabi tidak maksum. Tapi bila ada keturunan Nabi SAW yang buat benda yang tak betul, yang salah, maka kita tegur dan nasihat sebagaimana kita tegur dan nasihat anak keturunan kita. Na'udzubillah ya, kalau anak keturunan kita ditakdirkan jadi tak betul, buat maksiat kan, kok ada kecerungan nak jadi pondan ke, na'udzubillah lah ya, kita akan benci perbuatan dia. Kita akan nasihat dia, kamu dah kenapa ya? Kamu tu kan lelaki yang buat perangai macam perempuan ni, kenapa? Misalnya. Tapi adakah kita benci batang tubuh dia? Anak kita kot. Cucu kita kot. Mesti dalam hati kita, ya Allah, bimbinglah dia balik ke jalan yang benar, ya Allah. Ubahlah perangai dia yang tak elok. Kan begitu. Maka kalau begitu kita dengan zuriat keturunan kita, maka dengan zuriat keturunan Nabi SAW, mimbab aula kita mendoakan kebaikan. Walaupun kita membenci kesalahan dia. Jadi, buat apa nak hormat orang? Kalau dia hormat kita pun, kalau kita di mata Allah salah, salah juga. Kalau dia tak hormat kita pun, kalau kita di mata Allah berada di jalan yang benar, benar juga. Dah subuh sampai pukul 8 kan. Saya tadi ada niat nak berhenti awal, tapi dah macam tak jadi awal ni. Lagi 5 minit nak pukul 8. InsyaAllah berhenti on time. Jadi, itu yang pasti kita itu nasihat ikhlas kepada Allah, jauhi dua jenis syirik. Syirik yang akbar, iaitu menuhankan selain daripada Allah, dan syirik yang khafi, ya, syirik yang tersembunyi, iaitu ria, ya, menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Kemudian, yang kedua adalah likitabillah. Kita ikhlas kepada kitab Allah, kita yakin itu adalah wahyu daripada Allah Ta'ala. Jangan ya, zaman sekarang ni, bahkan ada orang mempertikaikan Al-Quran. Dulu ada nak buat debat, ya, adakah isi kandungan Al-Quran yang menolak homoseks itu betul ke tak betul, nak debat. Mana boleh? Itu tidak ikhlas dengan kitab Allah. Berarti seolah-olahnya kitab Allah ni macam manusia juga. Tulisan manusia kita boleh kritik. Kita boleh buat bedah buku. Ini salah kat sini. Adakah Al-Quran macam itu juga? Tidak mungkin. Bahkan ada orang liberal daripada Indonesia, dia mengatakan sebenarnya Al-Quran ni mungkin ada silap. Ulama' silap, tambah alif. Surah Al-Kafirun tu, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, wahai orang kafir, kami tak sembah apa yang kamu sembah. Dia kata mungkin ulama tertambah huruf alif. Sebab ayat yang akhir itu sudah sangat tolerant, kata dia. Sudah bagus, sesuai dengan jiwa liberal. Sebab ayat yang akhir itu lakum dinukum waliyadin. Kita boleh coexist kan? Bagi kamu, bagi saya agama saya. Tak kacau. Kamu dengan agama kamu. Jadi orang liberal rasa okey, ayat tu okey. Tapi ayat la a'budu ma ta'budu ni very intolerant. Aku tak sembah apa yang kamu sembah. Maka mungkin ulama tertambah huruf alif jadi la. Sebenarnya ayat yang sebenar adalah la a'budu ma ta'budu. Nescaya aku sembah apa yang kamu sembah. Jahatlah orang liberal. Pertama, kejahatan dia adalah dia bercakap tidak ilmiah. Al-Quran semuanya mutawatir. Diriwayat dengan bilangan perawi yang ramai, tak mungkin silap. Mungkin silap tu tak mungkin dari segi ilmiah. Kerana al-mutawatiru yufidul qat'ah. Riwayat yang sampai daripada bilangan yang ramai, itu menetijahkan yakin. Sebab itu kita semua yakin, Dato' Sri Anwar Perdana Menteri. Bukan kita semua setuju, ada yang tak setuju, ada yang setuju. Itu biasa. Tapi ada tak yang ragu-ragu Dato' Sri Anwar PM Malaysia yang ke-10? Tuan-tuan hadir tak macam majlis akad sumpah? Tak. Tengok tak surat watikah pelantikan? Tak juga. Habis yang yakin sangat tu kenapa? Elah, dia semua cakap benda yang sama. CNN cakap benda yang sama.
Al Jazeera cakap benda yang sama, Sinar Harian cakap benda yang sama, Astro Awani, Harakah Daily pun lapor benda yang sama. Ya. Takkanlah pakat tersilap semua. Padahal itu bukan Quran hadis. Itu hanya berita biasa. Tapi sebab mutawatir perkhabarannya, kita yakin Al-Quran tidak mungkin silap. Satu alif pun tak mungkin. Dan kalau memang aku sembah apa yang kamu sembah, tak jadilah lakum dinukum waliyadi, dia akan jadi dinukum dini, tuan dini dinukum. Oleh kerana aku sembah apa yang kamu sembah, dan kamu pun sembah apa yang aku sembah, maka agama aku, agama kamu, dan agama kamu, agama aku. Jadi dia akan jadi tak teni dengan ayat akhir. Untuk ayat akhir tu seimbang, lakum dinukum waliyadi, maka la a'budu ma ta'budu tu dah betul. Kalau memang kita sembah berhala, maka agama penyembah berhala itu agama kita lah. Dan dia pun sembah Allah juga, maka agama kita pun agama dia. Jadilah pluralism. Liberalism dia membawa kepada pluralism. Satu minit lagi. Ikhlas kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nampaknya tak sempatlah kita menghuraikan. Cuma kita yakin bahawa Nabi SAW putusan Allah, bahawa apa yang Nabi SAW sampaikan itu benar. Tapi untuk memahami apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, perlu melalui kefahaman ulama. Jangan kita baca hadis macam baca novel. Ada orang kata, terjemahan hadis dah ada, baca hadis ni mudah macam baca novel. Kalau baca hadis mudah macam baca novel, kenapakah ulama mengatakan al-hadis mudillatun ataupun madallatun illa lil fuqaha? Hadis tu menjadi tempat orang jadi sesat, kecuali orang-orang yang faqih. Kerana dia salah tafsir hadis, bukan salah hadis. Hadis betul, tapi dia salah tafsir hadis. Innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan dengan niat. Akhirnya tak salat. Kamu dah salat belum? Dah. Tak nampak pun, aku dah niat tadi. Salat pakai niat, makan betul-betul kurang ajar betul. Makan tu tak ada dia, kita bagilah pinggan kosong, niatlah nak makan apa, marah dia. Letaklah nasi, kata dia, apa hal bagi pinggan kosong? Oh, kamu semayang boleh pakai niat. Makan kamu makan betul-betul. Salah hadis ke? Tidak. Hadis nak beritahu amalan itu dinilai berdasarkan niat. Bukan kamu tidak beramal pakai niat, tak boleh. Ya, begitu. Kemudian kita ikhlas kepada imam-imam pemimpin, bukan kita nak ambil jawatan dia, bukan kita banyak nak jatuh ataupun aibkan dia, tapi kita membenci kalau berlaku kemungkaran dan kezaliman di tangan dia, maka kita nasihati. Dan sebaik-baiknya menasihati pemimpin ini bukan di khalayak, tapi di belakang. Sebab orang ni dia ada ego dia. Kalau ditambah dia pemimpin, tiba-tiba ditegur di khalayak, dia mungkin payah nak menerima. Tapi apapun, yang penting kita ikhlas menasihati dia dan juga orang-orang Islam yang lain. Kita ikhlas nakkan mereka itu dapat kebaikan, seumpama kebaikan yang kita harap buat diri kita. Hadza wabillahi taufiqu wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama la taqata bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma kullana min dhulil ma'sadi ila izzati ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal aqu minkum.